Mangkunegara III lahir pada tanggal 16 Januari 1803 Masehi atau Ahad Pon 22 Siam 1729 Wawu tahun Jawa Windu Sangara dengan nama Bendara Raden Mas Sarengat. Ayahnya ialah KPA Noto Kusumo, salah seorang cucu SISKS Paku Buwono III melalui putranya KPA Kusumo Diningrat. Dan ibunya adalah Bendoro Raden Ayu Sayati, putri pertama kaki PAA Mangkunegara II dari Permaisuri. Sejak kecil, ia telah diangkat anak oleh Mangkunegara II dan dididik untuk menjadi pemimpin. Pada hari Ahad Pon, tanggal 14 Jumadilakhir 1747, tahun Alip Windu Adi atau 29 Maret 1820 Masehi, ia dinikahkan dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, yaitu anak dari Paku Buwono V. Pernikahan ini tidak mencapai 2 tahun karena sang istri wafat saat keguguran. Setelah menduda sebentar, ia menikahi Raden Ajeng Samsiah, sepupunya sendiri yang putri dari KPA Suryo Mijoyo I atau putra Mangkunegara II dari Ampel Mas Ajeng Pulung Seh, dan memiliki 2 orang putri yaitu Bendoro Raden Ajeng Gunung dan Bendoro Raden Ajeng Deno. Selain permaisuri, Bendoro Raden Mas Sarengat juga memiliki 14 orang selir yang memiliki keturunan. Secara keseluruhan, ia memiliki 42 orang anak. Bendoro Raden Mas Sarengat memasuki pendidikan kadet Mangkunegaran saat berusia 15 tahun. Ketika diangkat menjadi letnan kolonel di Legiun Mangkunegaran pada Sabtu Pon tanggal 14 Dulkang Hidah 1746 Jimakir Windu Adi atau 14 September 1819, ia mendapat gelar KP Rio pada usia 18 tahun Jawa. Saat berusia 20 tahun, ia resmi disiapkan sebagai calon penerus tahta kerajaan dengan gelar Wisuda Pangeran Aryo Prabu Prangwadono pada Kamis Pon 8 Jumadilawal 1749 Masehi, yaitu tahun Jimawal Windu Adi atau 31 Januari 1822 Masehi. Pangeran Aryo Prabu Prangwadono turut serta bersama kakeknya yaitu Mangkunegara II terlibat dalam Perang Jawa menghadapi perlawanan Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Ia ditempatkan di perbatasan antara Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta, yaitu di Desa Jatinom dan Kapurun yang saat ini adalah Klaten. Ia mendapat penghargaan Bintang Militer Willem Order kelas 4 atas kontribusinya dalam perang tersebut. Seusai Perang Jawa, Pangeran Aryo Prabu Prangwadono kemudian bertahta sejak tanggal 29 Januari 1835 Masehi atau Kamis Wage 219 Pasa 1762 tahun Jimakir Windu Sangoro sebagai raja atau setingkat adipati di Mangkunegaran menggantikan kakeknya pada usia 33 tahun. Ia baru dinobatkan sebagai kakek PAA Mangkunegara III pada tanggal 16 Januari 1843 Masehi, yaitu bertepatan dengan hari kelahirannya saat usianya 40 tahun sebagai syarat untuk gelar tersebut. Ia wafat dalam usia 50 tahun, yaitu pada tanggal 27 Januari 1853.
atau Kamis Pahing 27 Januari 1853 atau 15 Bakto Mulud 1781 tahun Jimawal Windu Kuntoro, yaitu 16 Rabiul Akhir 1269 H. dan dimakamkan di Astana Mangadeg, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ia digantikan oleh adik sepupu yang juga menjadi menantunya, yaitu KPH Gondo Kusumo sebagai Mangku Negara 4. Miwah ibu
tata krama ing pratingkah kalerah raja sikidang ambil kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken geng ingkil ulang ngandelaken kan iku mandine kalamun nyakat nanging yen si lantang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang ngawasa tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh memauni barang karya di ati memauni samu barang pola tan kena wong kumlebat ing mangsa mengko puniki padha wasis meneni
anjing gai tuki lawan prayogi iku waktu kita wang tek surat dalu tertan berhengetur aja siro pedak-pedak nora selang
Lan kang wirangi
tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh Kuwa